Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di channel saya di Cipto Hara TV. Kemarin kita sudah membahas tentang merubah pandangan hidup. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah paham tentang merubah pandangan hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang merubah pola hidup. Nah, hampir sama aja, tapi kita lebih membahas tentang pola hidup ya, yang sehat. Pandangan hidup dan pola hidup berbeda. Saya akan membahas sedikit tentang pandangan hidup. Pandangan hidup itu adalah dasar bagaimana caranya kita tidak terlalu melihat di luar dari kehidupan kita. Terlalu mendengarkan apa pandangan orang lain. Dan itulah cara-caranya pandangan hidup. Dan apa kaitannya dengan pandangan hidup dan pola hidup? Berkaitan, kaitannya adalah sama-sama akan merubah secara pribadi, merubah secara mindset berpikir. Ya, pandangan hidup arahnya ke merubah mindset, cara melihat kita. Kalau kita merubah pandangan hidup kita ya, karena ketika kita merubah pola, merubah dengan pandangan hidup kita, pandangan kita otomatis kehidupan kita akan mulai berubah. Berpikir kita juga mulai berubah. Karena kita fokuskan dengan tidak terlalu memperhatikan apa yang diucapkan orang lain. Dan itulah pandangan hidup. Dan itu termasuk dari hak kita juga. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pola hidup yang sehat. Merubah pola hidup yang sehat. Yang tidak sehat menjadi sehatnya. Intinya merubah pola hidup. Dimana kita pahami bahwa di saat kita merubah pola hidup yang baik, merubah pola hidup yang sehat, di sisi lain kita juga mulai belajar untuk menata. Menata perjalanan kehidupan kita, menata cara kebiasaan kita yang mungkin buruk. Dan pada saat kita akan merubah pola yang buruk itu menjadi yang baik, kita sudah mulai menyaring apa yang menurut kita itu tidak baik. Nah, yang sepengetahuan saya dari segi kita merubah pola hidup untuk yang sehat, caranya itu kita harus mengkoreksi dulu apa yang sudah pernah kita jalani yang jelek, apa yang sudah pernah kita buat yang salah, dan apa yang pola hidup yang pernah kita jalani menjadi kita lebih tersakiti atau terbebani. Nah, di mana pada saat kita mau merubah pola hidup kita ya untuk lebih kesehat, di sisi lain kita harus merubah mindset berpikir kita dulu agar kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mulai dan yakin bahwa kita akan merubah pola hidup kita. Jadi ketika kita sudah mulai berpikir bahwa pandangan hidup kita sudah mulai berubah untuk masuk ke dalam merubah pola hidup kita, disitulah keyakinan kita akan tumbuh. Nah, untuk merubah cara pola hidup kita yang lebih baik lagi, yang sehat, tergantung dari teman-teman. Merubah pola hidup itu kan macam-macam, ada yang mau pengen yang lebih buruk, lebih sehat, tapi saya di sini membahas tentang yang sehat. Otomatis ketika kita ingin mau merubah pola hidup yang sehat kan, kita pasti butuh namanya olahraga. Ya, olahraga adalah dasar dari dimana hidup kita, kesehatan tubuh kita yang baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh itu akan berubah. Jadi kita merubah pola hidup untuk mengarah ke sehat itu kita harus berolahraga. Terus kedua, merubah pola hidup, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak pantas yang harus kita pikirkan. Tidak terlalu memikirkan apa yang sudah dihasilkan orang lain, yang dipunya orang lain. Cukup kalian lebih memikirkan bagaimana kalian lebih enjoy dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian sudah hasilkan. Jangan terlalu banyak stres. Terus yang ketiga, lebih ke memperbaiki cara
istirahat kalian, tidur. Jangan terlalu mengikuti apa maunya orang lain. Ya kan, ketika kita nongkrong sama orang, nongkrong sama teman-teman, kadang-kadang kita kan terlena. Jadi kita harus konsisten, konsisten dengan istirahat dan tidur kita. Ya, itu. Yang keempat itu menurut saya, jangan terlalu membebani dirimu dengan hal-hal yang kamu belum mampu untuk mendapatkannya. Jadi nikmati aja, nikmati. Terus yang kelima, nikmati proses yang ada. Ya, itu hal-hal yang lima hal tadi itu teman-teman bisa pakai, tapi itu menurut saya, ya, itu versi pola hidup yang saya sering lakukan. Jadi saya percaya bahwa teman-teman juga punya cara dan strategi sendiri untuk memperbaiki pola kehidupan teman-teman sendiri, pola sehat teman-teman sendiri. Jadi saat kita merubah pola hidup kita dari buruk ke yang baik, otomatis orang-orang yang di sekeliling kita itu pasti mulai menekan kita, mulai mengolok, mulai apa namanya, lebih ke menekan secara batin kita atau psikolog kita. Itu adalah ujiannya. Nah, jadi teman-teman itu harus memang ketika kita akan mau merubah sesuatu, pasti ada ujiannya. Jadi berhubungan dengan ujiannya itu, kita harus lebih-lebih belajar untuk lebih konsisten lagi. Jawabannya harus konsisten. Apa yang kalian mau pengen, ya kalian harus jalan. Saya yakin ketika orang-orang yang ingin menjatuhkan kita lagi, kita harus lawan dengan konsisten, supaya mereka lama-kelamaan nanti bakalan pergi sendiri. Lama-lama kelamaan mereka nanti tidak akan lagi untuk datang mengganggu. Seperti gitu teman-teman. Dimana merubah pola hidup itu, atau pola hidup yang sehat, itu memang banyak betul-betul lebih mengoreksi diri, lebih menguatkan diri sendiri sebenarnya. Ya, karena memperbaiki pola hidup itu berkaitan dengan, saya bilang tadi, berkaitan dengan mindset berpikir. Memperbaiki pola hidup itu, pandangan kita itu harus berubah juga. Supaya pandangan kita ketika kita melihat sesuatu kepada orang lain atau kepada yang di sekeliling kita, kita bisa menjadikan contoh untuk menjadi lebih baik lagi. Saya akan ambil contoh sedikit, sama seperti orang merokok. Nah, orang merokok, kalau orang yang pola, apa namanya, mindset berpikirnya atau pandangan hidupnya dengan rokok membuat saya happy atau lebih bahagia. Tapi menurut bagi saya sendiri pribadi, ketika saya melihat orang yang, pandangan saya untuk melihat orang yang merokok itu kan sama aja membuang-buang, apa namanya ya, membuang uang untuk membeli rokok. Itu menurut saya, pandangan saya. Terus menurut saya juga itu akan menyakiti, merusak buat saya. Jadi ketika saya sudah melihat bahwa itu pandangan saya, bahwa itu merusak atau membahayakan buat saya, jadi saya pasti lebih ke merubah pola hidup saya juga. Lebih saya tidak mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Jadi di sini teman-teman, bahwa kita juga tidak bisa, ingat ya teman-teman, kita juga tidak bisa melarang orang lain atau memaksa orang lain untuk merubah pola hidup mereka masing-masing. Ya, tapi saya percaya bahwa banyak orang juga di luar sana ingin merubah pola hidupnya. Jadi ketika kalian sebelum merubah pola hidup, kalian harus merubah mindset berpikir, mindset pandangan kalian melihat sesuatu. Jadi jangan lihat itu cuma satu sisi aja, tapi kalian harus putarin. Ketika kalian melihat kotak itu empat sisi, jadi kalian harus mutar sebelum kalian masuk ke dalam inti sebenarnya. Karena kalau kita itu kan, kalau kita, kehidupan kita sekarang itu kan kita lihat cuma dari segi yang nampak aja kan. Jadi jangan terbiasa, jangan terbuai dengan apa yang cuma nampak. Harus kalian juga mulai, apa yang kalian lihat kalau bisa dirasakan, lebih kalian bisa mengamati yang ada di dalam sebenarnya. Seperti gitu teman-teman. Cari yang betul-betul kalian butuhkan, yang betul-betul membuat kalian itu lebih baik dan lebih santai dan lebih nyaman.
Seperti itu. Kalau saya sendiri pribadi, merubah pandangan hidup itu sangat-sangat membantu ya. Membantu dari segi kehidupan kita sendiri, terus juga dari segi karakter. Ketika kita merubah pandangan hidup, merubah pola hidup, itu tidak secara kita sadari bahwa karakter kita keluar, teman-teman. Apa ya, keunikan tersendiri keluar dari tubuh kita sendiri. Karena berbicara hidup itu berbicara tentang kebiasaan, berbicara tentang konsisten. Jadi ketika kalian konsisten, pasti sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa seperti itu, jadi kalian bisa dibedakan antara orang lain dan sama dirimu. Itu bisa dibedakan. Mana orang yang bisa rapi, mana yang tidak, mana yang bersih, mana yang tidak. Sebenarnya semua orang dasarnya pembersih. Semua orang itu sebenarnya baik dan bagus-bagus. Tapi terkadang mereka terbuai dengan keadaan. Ya, mereka terlalu memfokuskan dirinya untuk bagaimana keadaan itu saya nikmati. Seharusnya kita menikmati kehidupan, baru kita menikmati keadaan. Seperti gitu. Jadi teman-teman bisa dapat. Untuk pembahasan kali ini mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Nggak terlalu lama, biar teman-teman juga nggak terlalu capek untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan yang berlebihan. Jadi seperti dengan video-video sebelumnya, ketika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share, di-subscribe, dan dilakukan supaya teman-teman bisa merasakan apa yang saya ucapkan. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini, silahkan di-scroll dan dilewatkan aja. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye. Dadah.